Pemirsa, di kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selain dari kelima syarat yang menjadi fokus Prabowo dalam ketahanan negara, Prabowo juga menyampaikan bahwa melindungi rakyat Indonesia lebih utama sebelum memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menekankan tujuan negara ini yang paling utama adalah melindungi rakyat terlebih dahulu baru memajukan kesejahteraan umum. Our founding fathers, pendiri-pendiri bangsa kita ini sudah mengerti dan sudah sadar dan sudah paham bahwa pertahanan itu di atas yang pertama. Melindungi dulu seluruh rakyat. Untuk apa ada negara yang tidak bisa melindungi rakyatnya dan kekayaannya dan wilayahnya dan airnya? Ini artinya tujuan negara ini melindungi rakyat dulu, baru melindungi kekayaannya, baru memajukan kesejahteraan umum. Sebelumnya, Prabowo menekankan 5 syarat yang menjadi fokus dalam ketahanan negara. Kelima syarat itu adalah swasembada pangan, energi, air, dan memperkuat lembaga pemerintah dan SDM, serta memiliki angkatan perang yang unggul. Tim Liputan Garuda TV melaporkan.